Hadis yang mana? Haddatsana Jabir atau haddatsana Abdullah? Muhammad. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد ما زلنا نتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى جود؟ جود ما معنى جود؟ Dermawan. Loman, bahasa Jawa itu loman. Haddatsana menceritakan pada kami sapa Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyanu. Sufyanu atau Sufyanun? Sufyanu. Kenapa? Ha? Isim ghairu mun. Ilatnya apa? Alam sama Alif Nun. Siyada Alif Nun. Sufyanu an Muhammad ibn al-Munkadiri qal, sami'tu mendengar siapa saya Jabira. Jangan Jabiru, Jabiri ya. Maf'ul bi sami'tu mendengar siapa saya Jabir ibn Abdullah pada Jabir ibn Abdullah. Yaqulu hali berkata sapa Jabir ibn Abdullah, yaqulu menjadi hal daripada Pak Jabir. Kalau ada jumlah jatuh setelah isim ma'rifat menjadi hal. Yaqulu hali berkata. Takdirnya apa? Qailannya. Jadi yaqulu fi mahalli nasbi had. Qailan, qailan. Yaqulu hali berkata sapa Abdullah, sapa Jabir ibn Abdullah. Masu'ila tidak pernah diminta siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an pada sesuatu qattu sama sekali. Faqala kemudian berkata sapa Rasulullah, la, tidak. Jadi Rasulullah kalau diminta tidak pernah berkata apa? Tidak. Tapi apa? Ketika dia diminta tapi dia tidak punya sesuatu, tapi apa? Rasulullah menyuruh, coba ikut saya. Ya, Rasulullah pernah didatangi ashabus sufah, ya, orang-orang santrinya Rasulullah di Masjid Nabawi, Abdullah, apa namanya, Abu Hurairah dan kawan-kawannya. Tidak punya. Tapi Rasulullah tidak, tidak punya. Tapi apa? Cari solusi. Barangkali Umar ada. Barangkali Abu Bakar ada. Barangkali sahabat yang lain ada. Itu Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan enggak punya. Tapi apa? Dia mencari solusi. Kita kan tidak. Maka kita jauh sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang-kadang kita aja sok mantap seperti ya, seakan-akan kita semuanya ala Rasulillah, seperti sunnahnya Rasulullah. Mentang-mentang jamaah sudah full, tapi tidak hanya urusan jamaah, tapi dalam segala hal kita itu harus meniru Rasulullah. Taib. Jadi Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia bilang apa? No. Tapi selalu berkata apa? Yes. Gitu ya bahasa kita sekarang itu. Ha? Hadis muttafaq alaih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa kilahuma min tariqi Sufyan. Haddatsana menceritakan sunnah pada kita siapa Abdullah ibn Imran. Siapa ibn Imran? Abul Qasimi, yaitu Abul Qasim al-Qurashi, yaitu orang Quraisy al-Makki, orang Mekah. Yang al-Makki kang pengso Mekah, maksudnya dia orang Mekah. Apa? Haddatsana dia berkata haddatsana menceritakan kepada kita sapa Ibrahim ibnu Sa'ad an ibni Shihab an Ubaidillah an ibni Abbas qol. Jadi ibni Abbas dia berkata karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadah, ajwadah atau ajwaduh? Ajwadah. Kenapa? Khabar. Karena itu ajwadan nasi bil khair. Orang yang paling dermawan itu kan.
Jadi kalau ada kata mengikuti wazan af'al, ya, af'alu, ya. Wazan af'al, apa namanya, sigot af'al, apa namanya, af'alun, taf, tafdil. Itu kadang ada bandingannya, kadang tidak. Contohnya, Yunus ajmal min Jahdi. Tapi kalau dengan Ustaz Joko, wa ana ajmal min, gitu kan. Jadi masih ada bandingannya. Yunus ajmal min Jahdi. Amma dibandingkan dengan Zul, maka Zul lebih ganteng dikit. Yunus banyak. Ah, itu. Tapi kalau sudah diidhofakan, sudah. Ajwadun nas, enggak ada bandingannya memang Rasulullah itu. Gitu ya. Kan biasanya kalau dalam Al-Qur'an kita sering mendengar apa? Ana khairu minka malau wa walada, aku lebih banyak daripada kamu apa? Anaknya, saya lebih banyak apa namanya? Hartanya, lebih banyak dari dia. Tapi dengan orang lain bisa lebih banyak. Ana akthar minka malan, aku lebih banyak daripada kamu hartanya, daripada kamu doang, sombong. Tapi kalau dengan orang lain, Rasulullah tidak ada bandingannya. Makanya tidak dikatakan kan Rasulullah ajwad min Umar. Tidak dikatakan ajwad min Abi Bakar. Kan Rasulullah ajwad min Ali. Tidak, tapi apa? Ajwadun nas. Apa? Orang dermawan. Paling dermawan, tidak ada bandingannya. Itu ketika af'alu tafdil apa? Di idhafakan ajwadan nasi. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ajwadan nasi, menjadi khabar daripada ka, karena itu ajwadan nasi, orang yang paling dermawan. Dermawan dengan apa? Bil khairi, dengan kebaikan. Dermawan dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Karena ada orang kan, kalau diajak bangun pondok, bangun pesantren, iuran untuk bangun masjid, ya 10.000, 20.000, 3.000. Tapi kalau diajak patungan, mendatangkan apa? Adela, Monata, ya, Nyupalapa. Infaknya paling banyak. Ada enggak orang kayak gitu? Banyak. Di sini ada enggak? Ya kan? Tapi ajwadan nasi bil khairi. Wa kana, dan ada sapa Rasulullah itu ajwadama, lebih dermawan lagi. Yakunu, ada sapa Nabi fi syahri Ramadhan, itu di dalam bulan Ramadhan. Rasulullah itu orang paling dermawan, lebih dermawan lagi pas-pas ketika dia bulan Ramadhan. Masya Allah. Maka Rasulullah itu dia tidak punya apa, tidak punya simpenan. Kalau kita kan punya uang di ATM, ya, uangnya tinggal 300 juta aja udah pusing. Rasulullah itu tidak punya. Besok mau makan apa? Enggak ada. Ya. Iya kan? Kita kayak gitu. Uang saldo tinggal 300 juta. Udah pusing deh. Ya. Jadi tinggal 1 miliar aja. Santai aja. Nah. Tapi. Hatta yang salih. Sehingga apa? Sehingga berlalu apa? Syahr Ramadhan. Yang salih khu atau khi? Khu, kenapa? Amil nawasib. Karena jika dia masuki hatta, fayatihi, kemudian datang hi padanya Rasul, sopo Jibril. Fayu'radu, kemudian apa? Disuguhkan. Alaihi, atasnya Nabi, apa Al-Quranu Al-Quran. Disuguhkan, maksudnya diwahyukan, ditampakkan. Fayu'radu alaihi al-Qur'an, fa'idha laqiyahu Jibrilun. Jibrilun, kedudukan i'rabnya jadi apa? Fa? Fa'idha, maka ketika laqiyah, mana laqiyah? Bertemu. Hu padanya Nabi sopot Jibrilun, Jibril. Ketika Jibril menemuinya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ajwada bil khair, orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Ya, minar rihil mursalah. Mana minar rih? Dibandingkan dengan rih, mana deh? Angin al mursalah yang apa? Berhembus. Angin itu cepat loh. Maka angin itu ketika dipoto, digambarkan
Ya atau tidak? Jadi begitu Rasulullah. Makanya saya pernah mengatakan ada hadis ya, bahwa Rasulullah itu ada orang datang kepada dia. Bawa apa? Segilbas apa? Secakup apa? Emas apa? Kurma yang sudah busuk, yang sudah difermentasi. Rasulullah apa? Diganti dengan apa? Segenggam emas. Coba. Mas Yunus ngasih saya mobil Avanza. Nah, saya paling apa? Syukran jazakumullah. Kok saya kasih Alphard? Ya kayaknya enggak deh. Enggak sunnah Rasul. Sunnah yang lain aja. Rasulullah enggak deh. Masya Allah. Makanya apa? Enggak mikir apa-apa. Kenapa? Ibarat Rasulullah itu bapaknya kita, bapaknya umat kita. Jadi apa yang terbaik pasti diberikan kepada umat. Kita kalau punya anak, ini mas-mas nih, kalau kita udah punya anak, punya istri atau punya apalah, orang kekasih, minta apa sih yang tidak? Dikasih semuanya. Ya atau tidak? Apa saja, kita kalau jadi orang tua punya anak, anak pengen apa, kita memang kerja semuanya fasilitas. Untuk siapa? Anak. Begitulah Rasulullah perasaannya kepada kita. Makanya tidak aneh ketika Rasulullah itu apa saja dikasih. Maka dia enggak memikirkan anakku kan gitu kan. Istriku yang ini nanti gimana, enggak kan. Tapi umatku umat kita loh. Anda itu setiap hari dipikirin oleh Rasulullah. Pernah enggak Anda mikirin Rasulullah? Ya. Makanya kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Ukuran pelit-pelitnya minimalnya orang kalau cinta kepada Nabi, baca solawat minimal berapa kali? 300 kali. Kalau bisa apa? 5.000 setiap hari. Dan kalau sudah didawamkan, jadi diistiqomahkan, baca. Masya Allah indah. Deng, 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 deng. Allahumma salli alaihi wa 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 salli. Paling 3 jam, paling 2 jam selesai. Woi, sehat. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Apalagi ketika bulan Ramadan. Lebih cepat, lebih dermawannya itu, tidak usah mikir-mikir. Jadi kalau mau ngasih uang, nanti anakku, aduh nanti istriku, aduh nanti ini gimana ya. Nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi ada apa saja dikasih. Makanya tadi hadis yang pertama, masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu faqala la. Rasulullah tidak pernah diminta oleh seseorang, kemudian Rasulullah berkata apa? Sepurane, mohon maaf tidak pernah. Saya tidak punya nabi. Tapi apa? Rasulullah nyari solusi lah lain bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan apa? Sesuatu yang ia minta. Haddatsana menceritakanlah kepada kita sapa Qutaibah ibnu Sa'id dan haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman an Thabit an Anas ibn Malik qala kana ada sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itu layla yadakhir, tidak menyimpan atau menabung sapa nabi syai'an pada sesuatu li ghadin untuk besok. Besok makan apa? Allah itu. Maka Anda itu kalau apa namanya jadi orang itu jangan mikir uang. Makan. Kita kan begitu kan? Ya. La nas'alukumur rizq. Aku enggak minta kamu rezeki kata Allah. Tapi apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum atau nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku ngasih rezeki kamu. Aku ngasih rezeki anak-anak. Anak-anakmu, kita kadang jadi orang tua itu apa? Galau nanti anakku kerja apa, nanti makan apa. Nah, kok pusing sih? Kenapa pusing? Ya, karena belum ngaji. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya bna Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka ghinan. Ya, wa akfika. Hei, anak Adam, kata Allah. Tafarrag li ibadati. Apa tafarrag? Sempat-sempatkanlah, gitu kan. Segeralah.
tafarrogh apa? Curahkanlah dirimu li ibadati untuk ibadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Wah, tak penuhin, tak jadikan kaya kamu. Saya jadikan apa? Tanganmu ini cukup, enggak usah. Maka Anda kalau jadi ahli ibadah, enggak usah pusing. Jadi ahli ibadah kok pusing nanti makan apa? Gimana? Amla wa illam taf'al amla yadaka syughlan kata Allah. Tapi kalau kamu enggak melakukan itu, saya jadikan apa? Tanganmu itu sibuk nyari dunia yang tidak akan pernah ada habisnya. Adik-adik, kalau Anda menjadi pelayannya Pak Jokowi, siapa yang ngasih makan? Istana Pak Jokowi, betul? Hai. Ya kan? Maka Anda ketika menjadi Abdullah, Anda menjadi pelayannya Allah, siapa yang menjamin dan mengasih rizki Anda? Allah. Tidak usah pusing. Maka orang itu kalau wiridan saja dapat uang, dapat uang. Waduh, karena ketika masih hidup itu mesti dapat rezeki. Anda tahu orang-orang yang di rumah sakit udah komah itu, udah nggak kerja, makan nggak? Dia nggak punya uang untuk berobat, bisa berobat nggak dia? Bisa. Bahkan sekelilingnya itu ada anggur, ada roti, ada susu, betul? Tuh. Jadi begitu. Itu apa? Itu orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ahli ibadah. Ya bani Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan. Maka kita suruh istighfar. Istighfar itu apa? Tajribul rizq. Kan begitu hadis Anda belajar di kitab apa? Lubabul hadis. Pengen rizki apa? Tahu Maryam? Maryam itu enggak kerja, tapi apa? Makanan datang sendiri, Mas Bro. Nabi Zakaria sampai bingung. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk mihrab, nemui Maryam, kok ada rezeki? Ada anggur di musim dingin. Ada kurma enggak musimnya. Dari mana ini? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min 'in yarzuqu man yasha'u bighairi. Kemudian setelah itu apa? Nabi Zakaria berdoa hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika ibadat beda. Ketika Maryam sudah keluar dari apa? Baitul Maqdis. Sudah tidak lagi menjadi apa? Abdullah gitu kan istilahnya. Sudah tidak lagi apa? Sudah tidak lagi fokus untuk ibadah. Ketika dia lapar, apa? Apakah Allah langsung ngasih makanan dari surga? Enggak. Tapi apa? Allah berkata, "Wa huzzi bi jid'in nakhlati tusaqit rutuban." Jadi disuruh bergerak dulu. Maka kalau jadi sudah jadi ustaz, kalau jadi udah kiai, ya fokus. Fokus ngajar, fokus ngarang. Ngarang buku, bukan ngarang proposal loh. Maka alhamdulillah darunuhat, walaupun mau roboh, alhamdulillah saya belum pernah menulis proposal minta bantuan kepada Ustaz Ihsan, enggak. Dan Ustaz itu nulis buku, ngarang buku, jangan ngarang proposal. Ustaz itu yang karangannya berjilid-jilid, jangan cuma demonya aja yang berjilid-jilid. Ya. Paham? Jadi fokus. Nanti makan apa? Loh, Ustaz kok takut nanti makan? Kiai kok takut nanti makan? Apa? Gimana? Allah yang menjamin. Ustaz tuh gajinya sebulan cuma 250.000. Tapi yang enggak tahu ya makan, anaknya ya sekolah, ya bisa kuliah, ya dia bisa umrah, bisa haji, bisa nikah lagi, teman. Iya tak? Tapi orang-orang yang punya gak punya itu gak. Ayo baik, lanjut. Masya Allah. Dari kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhir syai'an li ghaddin. Masya Allah. Anda cobalah. Coba Anda tak punya tabungan, tak punya simpenan, tak punya apa-apa.
untuk besok. Aduh. Kalau Anda kan sudah sebulan itu sudah pasti makan. Iya atau tidak? Haddatsana menceritakanlah pada kami sapa Harun ibnu Musa ibnu Abi Alqamah Al-Madini. Haddatsani Abi an Hisham ibni Sa'ad an Zaid ibni Aslam an Abi an Imran ibni Al-Khattab anna rajulan wa an qad amr an Umar an Umar ibni Al-Khattab an Umar ibni Al-Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa anna rajulan sesungguhnya laki-laki itu jaa datang sapa rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala kemudian meminta jaluk kan. Jadi kalau Anda jadi ustaz jangan apa? Jangan galau ketika apa? Ada santri, ada orang minta kepada kamu, ustaz ada uang enggak? Rasulullah itu begitu. Dimintain kan banyak kan? Sa'ala meminta sapa rajulhu padanya Nabi ayu'tiyahu untuk membeli sapa Nabi hu padanya dia. Faqala kemudian berkata sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'indi syai'un, saya tidak punya apa-apa. Tapi sebentar. Walakin ibta'alayya. Tapi apa? Coba ikutin saya. Suruh ngikutin Nabi. Faida ja'ani syai'un qadaituhu. Faida ja'ani ketika datang ni pada saya apa syai'un sesuatu qadaituhu, apa qadaituhu? Menunaikan, memenuhkan siapa saya hu padanya apa? Mah yang kamu minta. Kalau ada sesuatu tapi ikut saya. Nanti kalau ada sesuatu apa? Saya kasih, coba. Anda jadi ustaz, Anda jadi kiai, Anda jadi orang dai. Diminta oleh umat Anda, ustaz, saya ada uang enggak? Butuhmu berapa? 1 miliar enggak banyak-banyak. Kemudian Anda bilangnya, saya enggak punya sih, tapi coba ikut saya. Diajak nyari coba. Ini diajak nyari sama Rasul. Tidak, landuwe, mulia, enggak. Apa mulia itu? Orang Malaysia enggak paham. Nah, pulanglah. Balik sono ke Malaysia. Tidak begitu Rasulullah. Tapi apa? Coba ikuti saya. Faqala kemudian berkata sapa Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, hey Rasulullah, qad a'taituhu, saya telah memberinya, saya telah mengasihnya wahai Rasulullah. Fama kallafallahu wa fama kallafakallahu ma la taqdiru alaih. Fama kallafakah, sungguh tidaklah membebankan kepadamu siapa Allahu Allah ma pada apa-apa la taqdiru, yang tidak mampu siapa engkau alaihi atasnya. Sudah saya kasih, sudah saya penuhi permintaannya Rasulullah. Ya, saya sudah penuhi permintaannya wahai Rasulullah. Sungguhnya Allah tidak ingin memberikan engkau beban, membebanimu. Fakariha kemudian apa? Enggak senang siapa Umar apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulal Umar pada perkataan Umar. Kenapa Rasulullah kau enggak senang? Ya karena Rasulullah kayak gitu enggak merasa terbebani. Ini sebuah masalah yang harus dicarikan solusi. Ini bukan beban, tapi apa? Faqala kemudian berkata, sapa rajulun, seorang laki-laki minal ansar, dari orang ansar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfik, maman anfik? Infak, berinfaklah wahai Rasulullah. Wala takab, jauhti, jangan takut. Min dil arshi iqlalan, min dil arshi, dari dat yang memiliki arsh. Iqlalan pada apa? Hah? Kesulitan, qalil. Jangan kau keraku dengan yang punya arsh. Ya, maka Anda harus punya mental itu. Jangan ragu. Maka biasanya ustadz-ustadz itu sering nekat. Ustadz ya, Ustadz Nurizal, Novirzal, yang sudah ustadz ini, Ustadz Yazid. Biasanya ustadz itu suka nekat. Nekat, tak punya uang, bongkar pondok, pondasi. Tak punya uang, tapi jadi sendiri kok. Ada enggak kayak gitu?
Oh itu. La takhaf min dzil arsy. Ya. Saya santai ayo, enggak punya uang. Bangun. Uang dari mana? Urusi uang dari mana? Nanti waktunya selesai, selesai. Ini kemarin dibongkar, enggak punya uang. Terus gimana? Ya enggak gimana, gimana? Lanjut saja. Begini. Jadi ustaz itu suka nekat, tapi ya jangan kenekatan. Ustaz enggak punya duit, nekat kawin lagi. Enggak boleh. Ya kalau yang itu jangan. Itu ya, yang itu jangan. Baik. Ya. Fatabassama, kemudian apa? Tabassam. Senyum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaulil ansari, kepada perkataannya Ansar. Summa qala, kemudian berkata sapa Rasulullah, bihadza umirtu, dengan inilah umirtu, diperintahkan siapa saya. Oh, saya diperintahkan untuk ini, enggak takut. Maka Anda jangan takut ya. Kalau untuk berjuang ada insyaallah. Haddatsana, menceritakan sapa Ali ibn Hajarin, akhbarana Syuraik an Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail an Rabi binti Muawad ibn Afra qalat, berkata ataitu, mendatangi sapa saya annabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin, biqina'in, dengan apa? Sewadah. Min rutabin, dari apa? Kurma rutab, kurma yang basah. Wa ajri zughbin, dan apa? Dan apa? Ajr, ajr itu upahnya. Zughbin, zughbin itu mentimun yang bulunya masih haus. Kita ya, zughbin. Fa'atani, kemudian apa? Memberikan ni pada saya sapa Rasulullah, mil akfi, pada apa? Sepenuh genggamannya. Hulian, pada apa? Hulian apa? Perhiasan, wa dhahaban, dan emas. Masya Allah. Sehat? Ya. Gimana? Kita kadang-kadang kalau dikasih orang cuma mengatakan apa? Jazakumullah khairan. Tidak. Ya. Maka ketika Anda diberi orang, berusahalah untuk membalas semampu Anda. Semampunya, semampu Anda. Anda mampunya apa? Kasih dah. Ini sulit dipraktekkan. Kalau cuma sholat, wirid, bisa. Tapi kalau sudah urusan sosial lain, siapa yang bisa niru Rasulullah? Hei, siapa yang bisa niru Rasulullah? Kayaknya kalau potongan-potongan antum ini, kayaknya enggak. Kayaknya. Tapi beda dengan jahdi. Kayaknya enggak. Terima kasih. Nah, ini nasyu. Masya Allah. Tapi Anda kemudian jangan berpikir, ah, ini ustaz ini pernah ngaji sama ilmu hamma. Saya ke rumahnya bawa apalah. Ya bawa uang 10.000. Siapa tahu balik 100.000. Susah ini. Hanya saya bawa gula 3 kilo. Siapa tahu jadi 3 karung ya. Tapi ustaznya pinter. Rasulullah bukan karung, tapi apa? Mil'ah. Ya, mil'ah kafihi. Mau bawa gula 3 kilo ya udahlah. Kembalikan. Duh. Masya Allah. Jadi Anda kalau ditamuin orang, kalau bisa ya Anda dibawain minyak ya, kembalikan apanya begitu. Gitu ya. Minyak, gula, beras, ya ambil berasnya, kembalikan minyaknya.
atau apa? Ambil semuanya, ganti dengan yang lain. Kalau dia ada anak kecil, salamin dengan uang. Kalau enggak bawa anak kecil, bawa anak gede, anaknya orang, suaminya maksudnya. Ya, ya. Anda dibawain gula, ambil. Tapi Anda kasih yang lain. Gitu kan? Anda kasih sepeda. Anda kasih kurma, satu box. Masya Allah. Hadasana menceritakan pada kita Sofu Ali ibn al-Khashram wa ghairu wahidin qalu. Hadasana menceritakan pada kita Sofu Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwa an Nabih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana tidak kana ada Sofu Nabi itu yaqbalu menerima Sofu Nabi al-hadiyata pada hadiah. Ya, Rasulullah kalau dikasih, Rasulullah dan keturunannya kalau dikasih sedekah infak enggak boleh, haram. Jadi enggak boleh memang Rasulullah dan keturunannya itu enggak boleh nerima zakat, infak, sedekah. Ya. Tapi apa? Kalau hadiah diterima. Maka Anda kalau undang kiai, sayyid, habib, habaib, jangan kasih apa? Ini sedekah saya Ustaz, enggak boleh. Ya, dan dia enggak akan menerima. Tapi apa? Hadiah. Makanya saya kalau undang kiai Ustaz, hadiah. Ini infak dari pondok Ustaz. Jangan meremehkan ini. Ya. Tapi apa? Hadiah. Wa yusibu, mana yusibu? Memuji sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha atasnya hadiah. Babu ma jaa fi haya'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang apa? Sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, ini mic-nya sampai belakang enggak? Tuh, ini kalau udah selesai nanti seperti yang itu dikasih apa? Speaker, sound system begitu, biar enak. Nanti kalau Laila Arabiyah, ya kita bikin acara Amirus Syu'ara, rumba bersyair gitu. Jadi apa? Enggak usah cek-in. Ya, Ustaz Zul siap ya. Biar enak, nyaman. Amin ya Rabbal. Amin. Ngomong dulu. Dari mana nanti duitnya? Allahu a'lam. Dan saya yakin aja, ya Allah sesungguhnya yang mendetakkan hati ini untuk berkata Allah. Berarti apa? Pasti Allah siapkan di depannya. Amin. Amin. Gitu kan? Babu ma ja'a fi haya'i Rasulillah. Bab menceritakan tentang malunya Rasulullah itu orang yang paling pemalu. Bukan hanya punya sifat malu, tapi sangat pemalu. Qala berkata sapa al-Imam Tirmidzi, haddatsana menceritakan pada kami sapa Muhammad ibn Ghailan, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Syu'bah an Qatadah qala, sami'tu mendengar siapa saya Abdullah ibn Abi Atabah yuhaddits, mana yuhaddits? Cerita-cerita, mencerita apa? An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri. Qala berkata sopo Abi Sa'id, kana ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asyadda atau asyaddu? Itu asyadda, orang yang sangat apa nih, hayaan, pemalu nih. Hayaan kedudukan i'rabnya jadi apa? Tamyiz dibaca apa? Nasab. Dan nasabnya apa? Minal adhra, dari anak gadis. Ini Rasulullah itu lebih pemalu dari anak gadis. Jadi anak gadis tuh ya, kalau anak masih perawan itu sangat pemalu.
Maka kalau ada anak gadis kok sudah enggak malu-malu, berarti apa? Kalau dia sudah enggak tahu malu, berarti apa? Ya, bisa jadi sudah tidak gadis. Iya kan? Kalau biasanya orang datang, tolong tiba-tiba datang. Kenapa? Kenapa mbak? Cari Pak Sukanto. Ngapain? Pinjam sepeda. Perlu dipertanyakan ya. Tapi biasanya malu-malu. Kayak anak meranggen gitu, malu-malu. Udah pulang ya? Ya kecil-kecilan nanti begitu. Itu tuh malu-malu. Ah, hujan deras. Mana tadi? Kana Rasulullah An-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sini kana Nabi, ini kana Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda ya. Min al-adra, dari anak gadis, fi khidriha, dari apa? Keperawanannya. Keperawanannya khidrin, yakni keperawanannya, kebikerannya. Wa kana, dan ada sopo Nabi itu, idza kariha, ketika enggak senang sopo Nabi, syai'an faqba, syai'an pada sesuatu, urifah, maka diketahui, min wajfi wajhihi, dari wajahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak sampai mengatakan aku rasa senang ya. Oh mangan apa gitu sih. Ya, ini koyo ingin ini. Rasulullah tidak. Tapi apa kalau enggak senang? Ya sudah. Sudah diam aja. Bisa kayak gitu. Masya Allah Rasulullah. Masya. Anda naik Grab. Aduh, enggak senang. Sopirnya apa? Sopir Grab kan ada yang bagus kan? Ada yang sakit itu, kejar setoran. Ada yang santai. Tadi Rasulullah begitu. Gak lan-lanan. Apa lan-lanan itu? Kan ada orang ya, kalau gak suka sama sesuatu, Pak jangan begitu dong. Rokok di sini gak boleh. Gitu kan ada ya. Kalau gak suka rokok lu, gak tahu apa rokok itu membunuhmu. Padahal yang ngerokok enggak mati-mati. Susu yang enggak ngerokok banyak yang mati. Ya. Bodoh. Mana bangkongan? Maka menurut saya rokok itu haram bagi saya. Tapi kalau saya dikatakan rokok itu haram secara mutlak, ya enggak. Lihat rokoknya, kalau rokoknya herbal ya enggak. Pakai tembakau, pakai cengkeh. Apa? Ini orang Medan ya, ini orang Dumai. Rokok pakai herbal. Ya, ya kalau bisa jangan ngerokok lah. Di sini ada yang ngerokok lah? Enggak ada. Tapi nanti di sana ada ya. Makanya ulama, menurut saya ya, menurut saya, ulama itu bijak. Ada yang ngatakan haram, karena memang harus diharamkan. Tapi ada yang ngatakan rapopo, boleh ma'al karoha. Kan begitu ada hukum itu boleh, tapi ma'al karoha, boleh kok karoha. Yuk, talak, talak itu boleh tuh kak. Tapi aku nggak seneng, betul? Ya mungkin rokok itu begitu. Ya, boleh. Tapi Allah enggak senang. Tapi kalau dikatakan bahaya, benar-benar bahaya, saya kira ya tidak seperti itu juga. Menurut saya, ini lagi apa? Lagi perang antara perusahaan farmasi sama perusahaan apa? Nikotin. Perang itu. Kebanyakan obat. Bahaya tak, Kak? Bahaya tak, Kak? Ginjalnya kan macam-macam. Sampai orang kalau kebanyakan obat, Masya Allah, dia menjadi apa? Budek, betul? Tapi gak ada orang kebanyakan rokok budek gitu kan?
Dapat dalil. Maka ada enggak orang jualan tapi gila kayak orang jualan rokok. Merokok membunuhmu, coba. Ya, jadi jualan sampo menyebabkan ketombe. Ada orang beli enggak? Rokok membunuh. Ada orang beli? Gila enggak? Takut menurut saya ini perang saja. Maka apa? Rokok dihabisin, tapi apa? Perusahaan farmasi, apotek-apotek bermunculan di mana-mana. Betul? Ya, iya. Padahal dokter sendiri menyarankan apa? Herbal. Dokter sendiri menyarankan apa? Banyak, jangan banyak. Oh, itu dokter loh. Betul? Maka menurut saya, kalau Anda sudah merokok, hentikan. Ustaz Joko ini gimana sih sebenarnya? Ya kalau saya menghimbau, ya kalau bisa ya enggak ngerokok. Uangnya ditabung lah, gitu kan. Uangnya ditabung. Syekh Yasin Isa Al-Padani, seorang muhaddisud dunya, musnidud dunya, ahli sanadnya dunia, smoker. Hebat. Jadi ada sanadnya ngerokok itu. Tapi saya tidak menyarankan bagi saya, bagi santri saya untuk merokok. Yang penting enggak merokok depan saya, mungkin liwan kurang ajar gitu kan. Soalnya apa? Kiainya enggak ngerokok. Kok santrinya ngerokok di depannya? Kurang ajar. Jadi santrinya yang kurang ajar. Begitu. Beda dengan pesantren lain. Santrinya enggak boleh ngerokok, tapi kiainya ngerokok. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Kiai. Loh, saya enggak ngerokok, Anda ngerokok. Kurang ajar enggak? Siapa yang kurang ajar? Lanjut. Allah. Haddatsana man ceritakan kepada kita sapa Muhammad ibn Qayran haddatsana wa ya haddatsana Sufyan an Mansur an Musa ibn Abdullah ibn Yazid al-Khutami an maula li Aisyah qala berkata sapa Aisyah ma nadartu, tidak pernah melihat siapa saya ila farji Rasulillah, kepada kemaluannya Rasulullah. Au qalat, berarti apa? Au, kalau ada hadis kok au begitu, apa periwayatnya galau antara iya. Ini sebenarnya qala atau au gitu ya. Au qalat, atau berkata sapa Aisyah ma raaitu farja Rasulillah, saya tidak pernah melihat farjinya Rasulullah, qattu, sama sekali. Abadan, sama sekali tidak pernah melihat. Kesimpulannya begini. Kenapa kok enggak pernah melihat? Karena Rasulullah selalu tertutup auratnya. Betul? Selalu tertutup auratnya, selalu. Walaupun ba'dul ulama mengatakan apa? Laki-laki melihat kemaluan istrinya, istri melihat kemaluan suaminya, hukumnya jais, hukumnya boleh. Tapi apa? Al-ahsan, Rasulullah tidak pernah membuka-buka. Itu kesimpulannya. Andai kata terbuka, maka apa? Aisyah pernah melihat. Berarti apa? Tidak pernah terbuka. Wong kita saja tahu namanya sahabat, namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau saja apa dikatakan, dijuluki karramallahu wajha, Allah semoga memuliakan wajahnya, karena dia orang yang tidak pernah melihat apa kemaluannya sepanjang hidupnya. Itu siapa? Jadi Ali bin Abi Thalib. Baik. 50. Babu ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا علي بن حجر والله تعالى أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.